Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel sederhana ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas starter ya. Ada yang tanya di kolom komentar tentang starter. Baik, starter itu ukuran dan voltase ya, ukuran. Jadi masing-masing watt ada ukuran tersendiri. Saya akan bahas dari watt 2U, mesin 2U ya. Mesin 2U seperti ini, dari 5 watt sampai 8 watt biasanya menggunakan ukuran ini, starternya kecil ini. Ini starternya 1,5N atau 152. Ini kecil sekali, ini 1,5 watt. Ada yang menggunakan, LED Philip menggunakan 2,2N atau 222. Kalau diberikan 322 gimana? Nyala atau tidak? Ya nyala, cuman kacanya akan cepat menghitam. Ini dari 2U, jangan kebalik. Misalkan 222 yang starter 2U ini ditaruh di kaca di mesin 3U, nyala enggak? Ya nyala, cuman mesin akan cepat panas. Apalagi yang di 4U, 4U starternya dikasih ini, ya akan cepat panas dan mati. Ini pengalaman saya beberapa waktu awal-awal di perlampuan, jadi harus pas ukurannya. Ada juga yang 14 watt menggunakan 14 watt termasuk 2U ya, ini menggunakan starter 272. Jadi kecil kali ya. Ya kelihatan. 272 harus diingat teman-teman, minimal ya yang 1200 volt. Kalau yang 400 volt atau 600 volt ini gampang mati. Jadi starternya jangan bolak-balik, ukurannya sendiri-sendiri. Ini dipakai di 22 ini 5 sampai 8 watt. Kalau 14 watt menggunakan 272 atau 2N7. Oke. Ini starter ya. Lanjut ke 3U. 3U itu berapa watt, Mas? 3U itu 18 watt, 20 watt, 23 watt kelas 3U. Ini menggunakan starternya 332. Ini berapa ini? 392. Dari 332, 332 itu 3N3, Saudara. 3N3 berapa ini? 3N3 dan 39. Ya ini 392. Ini 332. Kecil. 332 atau 3N2. 332 atau 392. Voltasenya minimal 1200 volt. Hati-hati teman-teman, kalau khususnya pemula, kalau voltasenya ini asal dapat, misalkan netel mesin murahan itu yang 5000-an itu, ukurannya sama 332 cuman voltasenya rendah, nanti gampang short atau gampang konslet, gampang rusak. Kalau rusak ini ditandai apa? Konslet biasanya lampunya di pangkalnya ini merah. Di pangkalnya itu nyala cuman merah. Kalau kering mati ya mati, nggak nyala. Diukur, mengukurnya pakai kalibrasi 10K. Terus apa? Simpangannya sangat kecil. Lanjut ke mesin 4U. 4U seperti ini. Nah, ini merah-merah ini, teman-teman. Biasanya 1600 volt. Ada 472, 1600 volt, 472 pakai 4U. Kemudian 562, kemudian 682, kemudian 882, seperti ini 682. 682 kelihatan ya ini, 682 yang banyak ini 1.6K, maksudnya adalah 1600 volt. Ini jarang mati, jarang sekali mati yang 1600 volt. Ya, jarang sekali. Terus ini kalau dipasang di 3U gimana, Mas? Apa nyala? Ya nyala, cuman gampang mati. Kacanya gampang menghitam. Nyalanya ler gitu ya kalau dipasang di 3U. Nah, tapi kalau ini dikasih di 4U, ini ukuran 3U, dikasih di 4U nyalanya terang, biak. Dan mesin efeknya gampang panas. TR gampang jebol. Silahkan dicoba kalau nggak percaya ya. Dicoba nggak apa-apa. Itu jadi untuk kerusakan starter kayak gini, untuk 4U jarang sekali mati, teman. Ya ada juga kasus kematian starter di 4U.
khususnya di ukuran 472. Untuk yang 1600 volt 562, 682, kemudian 882 jarang mati. Itu teman-teman yang sering digunakan. Jadi 2U 1,5 dan 2,2N atau 222 1400 volt dan 272. Yang 3U dari menggunakan 332 dan 392. Ada sinyoku menggunakan 472. Sukaku itu 472 di 3U. Sukaku 472. Ini yang kalah, sering kalah kacanya mati kalau di mesin Sukaku. Oke, itu saja teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf agak bertele-tele berlama-lama. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dimudahkan Allah dalam mencari rezeki. Dan channel ini terus bisa memberikan kemanfaatan khususnya masalah-masalah perlampuan. Oke, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.